saya memang harap Syah akan take my legacy after this. Syah Firdaus akan meneruskan legasi saya, kata jaguh berbasikal trek negara, Dato' Azizul Hasni Awang, yang secara rasmi mengumumkan persaraannya sebaik tamat kempensukan Olimpik Paris 2024. It's not about me anymore. I'm a sports fan, Malaysia. We stop talking about me. It's not about me. It's about we support him and next generation. The Pocket Rocket Man diletakkan sebagai sandaran emas dalam penampilan sukan Olimpik terakhirnya. Malangnya, dia dibatalkan penyertaan dalam pusingan pertama acara Kerin sekaligus menamatkan cabarannya lebih awal. Mengakui terkesan besar dengan peristiwa hitam itu, Azizul Hasni, dalam keadaan penuh beremosi, yakin Syah Firdaus Sahrom yang mara ke final acara Kerin sebelum terlibat dengan kemalangan di selekoh terakhir di Velodrome Nasional Perancis hari ini akan meneruskan legasinya. Saya tidak risau untuk berundur, memang saya akan berundur kerana kita ada Syah Firdaus. Melihat perlumbaannya tadi pun memang saya amat kagum, saya gembira untuknya. Dia memang sepatutnya menang gangsa tetapi malangnya, dia dihimpit oleh pelumba Jepun. Kalau kita lihat kelajuannya, dia memang sepatutnya menang gangsa. Tetapi masuk ke selekoh terakhir, nampak pelumba Jepun itu sudah hilang kelajuan dan terdesak sehingga naik ke atas dan menghimpit Syah Firdaus sebelum kedua-dua mereka terjatuh. Saya memang menangis melihatnya, saya harap yang terbaik untuknya kerana saya tahu potensi sebenarnya. Mengulas lanjut, Azizul Hasni berkata, bagi saya memang harap Syah akan teruskan legasi saya. Syah, adiknya, Ridwan Sahrom, pelumba negara dan beberapa pelumba lain. Ia bukan lagi tentang saya. Saya harap peminat akan berhenti bercakap mengenai saya, ia bukan lagi tentang saya. Ia tentang kita menyokong dia, Syah Firdaus dan generasi baru itu. And whatever they need my help, I will be there for them, you know. My team, any sport in Malaysia, if you guys need my help, of course I will come and try to help as much as I can, you know. Now it's about to giving back to people. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.